Berbekal rasa peduli terhadap sesama, Hendra Setiawan warga Cimahi terpacu berinovasi membuat alat penghasil oksigen atau oksigen maker. Hal tersebut sebagai empati Hendra yang melihat kondisi pandemi COVID-19 terjadi krisis oksigen medis saat ini. Atas dasar keprihatinan tersebut dirinya yang memiliki sebuah teknologi yang ia yakini dapat dikembangkan. Hendra yang juga merupakan head director PT Sinverho Energi Indonesia menjelaskan, alat yang dibutuhkan untuk membuat oksigen maker yakni tabung plastik, electronic cell berupa lempengan stainless, selang dan terminal listrik stainless murni anti korosi. Selain jam terbangnya sebagai direktur utama PT yang bergerak di bidang jasa tata udara, ternyata ilmu dasar seputar tata udara sudah ia pelajari sejak duduk di bangku SMK, tepatnya di SMKN 1 Cimahi, jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Namun alat tersebut masih belum bisa dikomersialkan, sebab menurut Hendra, alatnya belum melalui uji lab. Untuk itu, Hendra berharap laboratorium kesehatan di sekitarnya bisa menguji alatnya tersebut.